Oke, assalamualaikum. Sekarang kita belajar skill mayor ya. Skill mayor atau kita belajar solmisasi do re mi fa sol la si do. Kayak contoh seperti ini. Jadi ini rootnya di root tuh itu do nya di senar 5. Ini do nya sama dengan C ya, contoh do nya sama dengan C. Pakai jari tengah. Ini adalah skill mayor ya, atau Ionian. Ini skill yang wajib kalian ketahui ya, yang wajib kalian hafalin. Sama dengan C. Oke, yang tadi itu bentuk pertama ya. Kita harus mengulang-ulangi terus biar supaya hafal dan supaya nggak kaku ya tangannya ya. Jadi sekali lagi, ini yang buat ingin bisa bermain melodi, ini wajib dihafalin ya. Oke, sekarang bentuk yang kedua. Masih di C ya. Tapi diawali dengan do-nya dengan nada telunjuk ya. Jadi kan dari tengah nih. Sekarang dari di pakai jari telunjuk. Masih di C ya. Oke,
Jadi ada huruf R. Huruf R itu root ya. Rootnya tuh do nya. Jadi do. Ini do. R lagi sama dengan ini. Ini do rendah, do sedang, do tinggi. Jadi kita bacanya dari bawah ke atas ya. Jadi senar atas tuh senar 1, senar 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang atas senar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang bawah itu senar 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jadi bentuk kedua yang tadi. Oke, sekarang bentuk yang ketiga ya. Masih dari C. Do sama dengan C. Oke, buat yang tadi kan dua, sekarang yang ketiga dimulainya dengan senar 6 dari sini. Itu yang ada angka 3, 5, 7 itu fret ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya ya. Jadi yang ada angka itu fretnya. Berarti sekarang yang ketiga, terus yang hitam-hitam itu tunnya ya, skillnya. Sekarang, oke, langsung aja ya. Dimulai dengan clinking. Do-nya di clinking. Nah, di sini di fret 7. 8, sorry ya. 8. Do-nya pakai clinking. Terus kemudian sini. Sekarang bentuk keempat ya, masih di C, di fret 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang di sini ya. Oke,
Jadi sekali lagi skill ini harus dihafalin ya. Untuk bisa main melodi ini wajib dihafalin. Sekarang bentuk kelima ya, masih di C, masih di Do sama dengan C. 2, 4, 6, 8. Nah, tadi kan awalnya dari sini kan pakai jari tengah, sekarang pakai jari telunjuk. Bisa langsung digabungin ya sama yang ini. Gabungin aja. Sekarang bentuk ke-6 ya, dimulainya di fret 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah di sini ya, ini pakai jari kelingking, do-nya pakai jari kelingking. Buat kalian yang pengen tahu pelajari itu ada diagramnya ya, kalian bisa pelajari, bisa hafalin ya. Oke.